Tadi kan kita udah ke Pantai Sombano. Nah, sekarang kami akan mengajak Sobat Travelers untuk ke Danau Sombanonya. Sebenarnya tadi kita udah ada sambungannya ya, Kak. Tadi di Pantai Sombano udah kelihatan Danau Sombanonya juga, cuman kita harus muter untuk masuk ke Danau Sombanonya. Dan yang saya dengar-dengar kalau di Danau Sombano itu lebih banyak atraksi wisata yang dilakukan dibanding pantai. Apa aja itu, Kak? Udang merah, biasa kita lihat udang merah sama ikan bandeng. Oh iya, ada udang merah dan ikan bandeng. Dan kenapa udang merahnya itu tidak boleh diambil? Ah, itu sudah jadi pantangan juga orang sini, kayak dikeramatkan juga begitu. Jadi orang tidak bisa juga diambil. Biasanya sih, belum pernah juga ada yang ambil sih. Iya. Tapi kalau misalnya mau lihat udang merah itu apakah harus... Ada turun di situ. Tapi bisa dilihat dari ini, bisa. Dari darat itu kelihatan udang. Iya, bisa. Nah, selain bisa melihat udang merah, terus ikan bandeng, terus atraksi wisata yang lain juga apa sebelum masuk? Kanoing? Kanoing juga bisa. Cuman kalau kanoing, kita harus ambil perahu dari sana. Berarti dari tidak disediakan di sini. Belum ada. Oh, iya. Oke, daripada penasaran, kita langsung masuk saja. Let's go. Kembali nih. Inilah namanya eksplor. Jadi sekarang teman-teman kita akan melihat udang merah yang ada di Danau Sombano ini, dan udang ini tidak terdapat di hanya ada di Danau Sombano, iya kan, Kak? Benar nggak? Ada di tempat lain juga. Oh, ternyata ada juga di tempat lain, tapi kalau di Danau Sombano ini tidak boleh diambil, teman-teman. Jadi cukup dilihat saja. Yaudah, yuk langsung aja kita lihat. Di sebelah sana. Lumu. Iya. Tapi kalau ikan bandengnya bisa diambil gitu ya? Tidak. Aku pak panjang nih. Kak Jambo yang sedang mencari udang merah. Udang merah. Memangnya biasanya banyak? Banyak sekali. Hah? Banyak sekali. Oh, tapi tampaknya hari ini saya kurang beruntung. Biasanya ada. Biasanya kau datang di air laut tinggi kan? Tau? Kayaknya. Mungkin gak gue datang pas sore-sore. Mungkin sore-sore saja ini ada. Tidak ada. Tampaknya kita kurang beruntung karena saya tidak melihat udang merah. Udang merahnya bersembunyi di balik. Karena airnya sedang surut, jadi udang merahnya tidak muncul. Begitu informasi yang disampaikan oleh tour guide-nya. It's okay.